Apa kelebihan-kelebihan dia? Banyaklah kalau dah menjadi orang Tuhan ataupun rapat dengan Tuhan ini. Antaranya sudah pastilah syafaat daripada Allah itu pasti dalam tangan kita. Itu luar biasa sekali. Ada satu masjid, saya pernah sampai masjid ini. Tuan-tuan pun saya galakkan, terutama yang minat sejarah, pergilah ke masjid ini. Masjid ini terletak di negeri Johor Darul Ta'zim, Masjid Kampung Makam di Kota Tinggi. Masjid Kampung Makam Kota Tinggi ini, apa yang special? Sebab dia ada makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Itu ya kelebihan dia. Maknanya Negeri Sembilan pun banyak masjid yang ada kubur, banyak. Tapi tak banyak masjid yang ada kubur, yang mana jenazah yang disimpan di situ mangkat tahun 1600, 1500 itu jarang-jarang ada. Jarang adalah. Jarang ada. 1800, 1900 banyak. Jadi di masjid itu dia ada makam Paduka Seri Sultan Mahmud Shah yang kedua, Ibni Amam Sultan Ibrahim Shah. Dia mangkat di Julang, panjanglah ceritanya. Jadi situ banyak kubur masjid tu. Dia saya pergi syarahan maulid, imam ni nama Tuan Haji Tarpani. Dia pun bercerita, masjid ni dulu pernah buat pengubahsuaian, jadi beberapa kubur dialihkan. Dulu-dulu orang tua-tua dulu, kubur ni tanam ikut bukan macam kita, ada tempat majlis agama gazetkan tanah tanam kubur. Dulu tak ada. Dulu zaman dulu orang kampung kalau meninggal tanam sebelah rumah ya. Dulu. Lepas itu yang kadang ada setengah kita buat penerokaan, cek sejarah batu nisan dan semua. Bawah rumah banyak batu nisan, batu sungai yang ada tu. Orang dulu tanam kat rumah. Orang yang ulu balang bergaduh gangster tanam kat sungai kalau dulu. Tepi sungai. Sebab kalau banjir besar hilang kubur dia. Harapkan gitulah dulu. Lepas itu sekarang jumpa batu nisan kat sungai. Itu biasanya orang-orang yang biasa-biasa sajalah. Ataupun kadang orang salah, orang banduan apa semua. Tapi kalau yang tanam di masjid, itu kerabat istana, orang alim dengan ahli masjidnya. Tak semua jenazah boleh tanam kawasan masjid. Jadi orang terpilih lah. Selain daripada kerabat raja, itu orang kaki masjid. Jadi bila dibuat pengalihan kubur, beberapa kubur yang ada di situ jenazahnya masih elok lagi. Sebagai Tuhan nak menunjukkan, tengok orang ini ada yang tok imam masjid, ada yang biar. Itu saya selalu pesan pada Bilal, pada tok imam. Walaupun kalau kita yang di masjid daerah, masjid negeri tak ada masalah, tuan-tuan naik pangkat grade 41, naik 44, naik 48 dan semua tak ada masalah. Ni yang imam Koryah. Allowance dah tak banyak, 850. Kadang-kadang bagi dua, kadang bagi tiga. Bilal lagi lah, tak ada langsung. Harap negeri bagi 200.5. Majlis agama top up lagi 200. Dapatlah 400.5. Itu pun ada masa allowance tak masuk. Kadang nak elak IP 58 lah, bulan 11, 12 tak boleh bayar. Itu yang azan sambil duduk tu. Allowance tak ada, azan sambil duduk lah. Tapi kita terang beginilah. Buat kerja agama ni, duit tu kita nak. Tapi yang lebih utama sekali, ni dalam kubur esok, malaikat segan dengan kita. Tak berusik jenazah. Itu kelebihan menjadi geng Allah. Datanglah masjid. Tapi kita nak datang susah. Jadi kita berkawan je lah dengan orang kaki masjid. Mereka itu orang-orang hebat. Minta doa daripada mereka. Yang kedua, Nabi memberikan satu, dalam satu hadis kudsi, orang yang geng masjid ini, gara-gara mereka, kita tak ditimpakan azab. Kita kena terima kasih kepada orang yang imarah masjid ni, pemakmur rumah Allah ini. Dalam satu hadis kursi Nabi berkata, inni la ahammu bi ahlil ardi azaban fa iza nazartu ila umari buyuti wal mustaghfirina bil azhari saraftu azabi anhum. Hadis dalam Sunan Baihaqi. Kata Nabi, Allah berfirman, aku kalau nak ikut geramnya menengok perangai manusia, aku rasa nak turun azab sekarang juga, kata Allah. Berbulu menengok perangai masing-masing. Yang ni nak jadi ni, ni nak jadi ni, ni pula. Macam-macam perangai lah. Minta itu, minta ini. Aku turun tsunami sekarang baru tahu geramnya. Tetapi kata Allah,
Tatkala aku menengok orang yang mengimarahkan masjid aku dan aku menengok orang yang minta ampun di waktu sahur, tak jadi aku marah, kata Allah. Jadi salah satu penyebab yang Tuhan tak turunkan azab apabila masjid tu ada orang. Tu janganlah marah orang nak meramaikan masjid. Apa kelebihan-kelebihan dia? Banyaklah kalau dah menjadi orang Tuhan ataupun rapat dengan Tuhan ini. Antaranya sudah pastilah syafaat daripada Allah itu pasti dalam tangan kita. Itu luar biasa sekali. Ada satu masjid, saya pernah sampai masjid ini. Tuan-tuan pun saya galakkan, terutama yang minat sejarah, pergilah ke masjid ini. Masjid ini terletak di negeri Johor Darul Ta'zim, Masjid Kampung Makam di Kota Tinggi. Masjid Kampung Makam Kota Tinggi ini, apa yang special? Sebab dia ada makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Itu ya kelebihan dia. Maknanya Negeri Sembilan pun banyak masjid yang ada kubur, banyak. Tapi tak banyak masjid yang ada kubur, yang mana jenazah yang disimpan di situ mangkat tahun 1600, 1500 itu jarang-jarang ada. Jarang ada lah. Jarang ada. 1800, 1900 banyak. Jadi di masjid itu dia ada makam Paduka Seri Sultan Mahmud Shah yang kedua, Ibni Amam Sultan Ibrahim Shah. Dia mangkat di Julang, panjanglah ceritanya. Jadi situ banyak kubur masjid tu. Jadi saya pergi syarahan maulid, imam ni nama Tuan Haji Tarpani. Dia pun bercerita, masjid ni dulu pernah buat pengubahsuaian, jadi beberapa kubur dialihkan. Dulu-dulu, orang tua-tua dulu, kubur ni tanam ikut, bukan macam kita, ada tempat majlis agama gazetkan tanah, tanam kubur. Dulu tak ada. Dulu zaman dulu, orang kampung kalau meninggal, tanam sebelah rumah je. Dulu. Lepas itu yang kadang ada setengah, kita buat penerokaan, cek sejarah, batu nisan dan semua. Bawah rumah, banyak batu nisan. Batu sungai yang ada tu. Orang dulu tanam kat rumah. Orang yang ulu balang-ulu balang, bergaduh, gangster, tanam kat sungai kalau dulu. Tepi sungai. Sebab kalau banjir besar, hilang kubur dia. Harapkan begitulah, dulu. Lepas itu sekarang jumpa batu nisan kat sungai. Itu biasanya orang-orang yang biasa-biasa sajalah. Ataupun kadang orang salah, orang banduan apa semua. Tapi kalau yang tanam di masjid, itu kerabat istana, orang alim dengan ahli masjidnya. Tak semua jenazah boleh tanam kawasan masjid. Jadi orang terpilih lah. Selain daripada kerabat raja, itu orang kaki masjid. Jadi bila dibuat pengalihan kubur, beberapa kubur yang ada di situ, jenazahnya masih elok lagi. Sebagai Tuhan nak menunjukkan, tengok orang ini, ada yang Tok Imam masjid, ada yang biar. Itu saya selalu pesan pada Bilal, pada Tok Imam. Walaupun kalau kita yang di masjid daerah, masjid negeri tak ada masalah. Tuan-tuan naik pangkat grade 41, naik 44, naik 48 dan semua tak ada masalah. Ni yang Imam Korea. Allowance dah tak banyak, 850. Kadang-kadang bagi dua, kadang bagi tiga. Bilal lagi lah tak ada langsung. Harap negeri bagi 200.5. Majlis agama top up lagi 200. Dapatlah 400.5. Itu pun ada masa allowance tak masuk. Kadang nak elak IP 58 lah, bulan 11, 12 tak boleh bayar. Itu yang azan sambil duduk tu. Allowance tak ada, azan sambil duduk je lah. Tapi kita terang beginilah. Buat kerja agama ni, duit tu kita nak. Tapi yang lebih utama sekali, ni dalam kubur esok, malaikat segan dengan kita. Tak berusik jenazah. Itu kelebihan menjadi geng Allah. Datanglah masjid. Tapi kita nak datang susah. Jadi kita berkawannya lah dengan orang kaki masjid. Mereka itu orang-orang hebat. Minta doa daripada mereka. Yang kedua, Nabi memberikan satu, dalam satu hadis kudsi, orang yang geng masjid ini, gara-gara mereka, kita tak ditimpakan azab. Kita kena terima kasih kepada orang yang imarah masjid ni, pemakmur rumah Allah ini. Dalam satu hadis kursi, Nabi berkata, inni la'ahamu bi ahlil ardi azaban, fa'iza nazartu ila umari buyuti, wal mustaghfirina bil azhari, saraftu azabi anhum. Hadis dalam Sunan Baihaqi.
Kata Nabi, Allah berfirman, aku kalau nak ikut geramnya menengok perangai manusia, aku rasa nak turun azab sekarang juga, kata Allah. Berbulu menengok perangai masing-masing. Yang ni nak jadi ni, ni nak jadi ni, ni pula. Eh, macam-macam perangai lah. Minta itu, minta ini. Aku turun tsunami sekarang baru tahu geramnya. Tetapi kata Allah, tatkala aku menengok orang yang mengimarahkan masjid aku, dan aku menengok orang yang minta ampun di waktu sahur, tak jadi aku marah, kata Allah. Jadi salah satu penyebab yang Tuhan tak turunkan azab, apabila masjid tu ada orang, tu janganlah marah orang nak meramaikan masjid.